Taufik, selamat pagi mengawali informasi perakiran cuaca pagi ini. Kalau dari tempat saat ini saya melaporkan yaitu di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Ini cuacanya masih pagi, masih sejuk, udaranya juga segar gitu ya, matahari mulai bersinar. Nah, bagaimana perakiran cuaca di 4 kota besar lainnya yaitu di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi? Kita mulai ke wilayah pertama yaitu di Bogor, di mana wilayah ini pada siang harinya akan diguyur oleh hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, hujan lebat. Ini juga terjadi pada malam harinya, sama diguyur oleh hujan lebat juga. Kemudian di wilayah kedua, yaitu di wilayah atau di kota Depok, pada siang hari, kota Depok akan diguyur oleh hujan lebat. Ini juga terjadi pada malam harinya, sama akan diguyur oleh hujan lebat juga. Kemudian di kota ketiga, yaitu di Tangerang, pada siang hari dan pada malam harinya, kota ini akan diguyur oleh hujan lebat dengan intensitas yang cukup deras, begitu ya. Sedangkan bagaimana di kota terakhir, yaitu di wilayah Bekasi, pada siang harinya sama dengan ketiga kota lainnya, Anda akan diguyur oleh hujan yang intensitasnya cukup lebat. Sedangkan pada malam harinya, intensitas hujan ini akan mulai berkurang, namun hujan masih terus mengguyur kota ini, sehingga pada malam harinya, hujan ringan akan mengguyur kota Bekasi. Nah, tadi adalah perakiran cuaca dari keempat kota besar. Kalau kita rangkum, ini hampir di keempat kota ini di pada siang hari dan malam harinya ini diguyur oleh hujan begitu ya, sehingga kami juga mau mengingatkan bagi Anda untuk mempersiapkan perlengkapan seperti jas hujan dan juga payung, sehingga Anda yang mau berangkat begitu ya bisa mengawali hari dari pagi ini sampai ke malam hari terus semangat dengan kondisi yang terus baik. Sementara kita kembali ke studio Taufik.